gitu. Nah, ini ada sesuatu yang sangat lucu sekali di mana sebenarnya nah, kan BPJS sudah punya kantor nih, Pak. Kan akhirnya mereka dengar juga. Iya. Nah, kan itu sebelum dilanjut. Sebelum dilanjut. Oke. Itulah hasil dari itu hasil dari apa? Itu hasil dari keberanian semua orang PMI speak up, speak up, speak up. Oke. Okay. Jadi stop. Tapi belum diresmikan. Jadi kantornya di mana? Kantornya di mana? Di depan kantornya Uni, Pak. Jadi pas depan kantornya Uni. Oh, ya. Oke. Okay. Berdepanan gitu. Nah, jadi tinggal sosialisasinya dong dimasifkan gitu sosialisasinya. Tapi kan mereka masih belum ada staff yang ada di sini. Nah, kebetulan kan tiap minggu kan banyak sekali nih mbak-mbaknya datang ke BPJS. Tapi kan kita, saya pribadi kan bukan duta BPJS nih, Pak. Sementara ini kan saya nggak tahu apa aja kelebihannya. Makanya saya tuh minta sosialisasi. Nah, juga kan pembayarannya melalui BNI. Jadi mereka tuh, ya saya suruh mereka ngeliat-ngeliat lah kalau di situ itu ada banyak anak, sekedar sosialisasi gitu aja, Pak. Iya, betul. Dapat surat terbuka, Pak. Dari? Nggak tahu saya, pusat Jakarta itu ngomong katanya dapat surat terbuka dari pekerja migran yang ada di Hong Kong ini, jangan terlalu banyak memberikan panggung pada Uni. Walu? Nah, bingung mereka, Pak. Mereka bingung. Itu siapa? Ketahuan siapa? Ya, saudaranya Bapak sendiri sih. Maksudnya siapa? Ya, teman-teman kita sendiri sih, Pak. Ya, Mbok, kalau biasa. ada orang, ya perannya membantu lah ya, meringankan, kenapa sih harus dicemburuin sih ya? Kapan ya, sih kita ini mau menjadi negara yang maju? Maju itu kan pertama harus ada kesadaran untuk saling ya memberikan perhatian pada orang ya. Kalau ada orang misalnya butuh sesuatu, kita yang tampil untuk memberikannya, termasuk informasi. Ngapain ya dicemburuin? Terus kalau yang lain dicemburuin, terus diri mereka bisa nggak memainkan peran-peran itu gitu misalnya, kan gitu ya? Tapi kalau saya pribadi sih, saya nggak apa-apa. Cuman kan kasihan orang menengah ke bawah yang dimana benar-benar hanya pingin beli BPJS saja, pingin paham BPJS saja. Kenapa harus seolah-olah digiring opini bahwa nggak benar, seolah-olah itu cuma sosialisasi biasa saja, Pak. Makanya saya cuma mikir dalam nih, ya Tuhan, orang-orang miskin, orang biasa pingin belajar aja tentang BPJS, kenapa nggak dikari kesempatan sih? Saya cuma mikirnya gitu aja sih, Pak. Ya, benar, setuju. Di satu sisi kan BPJS itu ya karena memang perintah undang-undang, dalam tanda kutip ya, menjadi alat paksa negara agar PMI membayar, kan gitu ya. Nah sekarang PMI kan harus diedukasi. Kalau aku disuruh bayar pajak, katakan itu, pajak ini buat apa sih? Oke, pajak yang aku bayar untuk menggaji aparatur negara, untuk membelikan dia fasilitas rumah dinas, mobil dinas, untuk dia bisa bekerja, itu kan dari jam 8 pagi katakan sampai jam 2 sampai jam 3 sore ya. Kemudian juga melakukan program-program yang bisa bermanfaat bagi aku, kan itulah ya, bagi anak aku. Nah, termasuk BPJS lah, tadi ilustrasi pajak ya. Termasuk BPJS, kalau rakyat dalam tanda kutip dipaksa atas nama undang-undang membayar, rakyat kan berhak tahu dong ini manfaatnya apa sih kalau aku bayar BPJS? Apa sih yang menjadi keuntungan aku yang apa kalau aku bayar BPJS? Masa sih sosialisasi itu nggak penting, Mbak Yuni? Pasti penting kan? Betul, Bapak. Dan BPJS akan turun, cuman kan sekali lagi kan negara antar negara otomatis kan secara langsung dan tidak langsung banyak hal yang mereka harus penuhi juga untuk bersosialisasi. Itu saya memahami ya, karena saya juga memahami Bapak saat Bapak tidak bisa datang ke sini karena ya surat dan keterangan itu, Pak. Jadi kan maksud saya nih, sekarang saya nyenggol Bapak nih, kapan Bapak datang sosialisasi? Maaf ya Pak, maaf ya. Aku cek ada anggarannya enggak ya untuk datang, aku cek deh ya, nanti aku lihat. Tapi BPJS segera lah, harusnya BPJS segera lah datang. Ya, udah Bapak, lagi ngurus surat izin-izinnya, Pak. Ya itu kan enggak perlu, itulah hari Minggu ketemu dengan teman-teman di MFO, hari ketemu di apa Victoria Park, ya udah. Itu kan cuma...